Pak Presiden sudah menerima surat pengunduran diri Pak Imam Nahrawi dari posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan ini tadi Pak Presiden barusan sudah menandatangani kepres pemberhentian Saudara Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan mengangkat Saudara Hanif Yakiri sebagai PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi Pak Hanif Yakiri untuk sementara merangkap dalam sebulan terakhir ini selain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga sebagai PLT Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, adalah beberapa apa pertimbangan kan pilihannya juga tidak banyak karena ada beberapa menteri yang nanti pada tanggal 1 Oktober kan juga dilantik sebagai anggota DPR, oleh karena itu pilihannya juga tidak banyak. Jadi akhirnya tadi Pak Presiden memutuskan Pak Hanif sebagai PLT. Apa karena dari PKB juga Pak? Apa karena sama kader PKB Pak jadi salah satu pertimbangan? Ya, Pak, kalau seandainya 1 Oktober nanti beberapa menteri menjadi DPR, lalu pemerintahan seperti apa nanti akan diganti? Ya, kan sama saja 1 Oktober dilantik, nanti masih ada waktu 20 hari lagi. Kurang lebih kita Pak Presiden juga akan mengangkat PLT untuk beberapa jabatan menteri yang kosong karena dilantik sebagai anggota DPR kan tidak banyak. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih.